Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello, what up guys? Welcome back again with me here Mustaki Motovlog. Oke, pada Sabtu pagi ini, aduh, cuacanya ini ya lagi berkabut dan jarak pandang yang mulai ya terbatas deh. Dan saya lagi juga lagi nggak enak badan ya. Ya, pada hari ini saya mau ke Samsat dulu ya, mau bayar pajak motor ya. Ya ini sih soalnya motor orang sih ya, bayar pajak motor yang katanya sih 6 tahun juga harus dibayar ya. 6 tahun. Jadi ini ya mungkin sekitar hampir 2 jutaan lah. Itu sih kayaknya banyak gara-gara ya gajian kemarin. Jadi kalau udah lama pas kena hal gini ya, jadi biayanya makin besar deh. Soalnya kan belum. Kalau per tahun ya katanya enggak deh, kita juga sampai seperti itu. Jadi kalau makin lama panasnya ini makin ya gelap nanti kabutnya ya. Dan ini pasti yang nggak sehat juga deh, pernapasan. Masih banyak yang bakar-bakar ini, aduh. Bakaran kayak dulu lagi deh. Hanya jarak pandang hanya sekitar berapa meter jadinya. Pokoknya deket banget deh. Dan itu bahaya untuk berkendara juga. Ini sekarang kan lagi musimnya operasi patuh ya, jadi ya yang mau keluar itu ya siap-siapin deh semuanya. Belum bayar pajak, pajaknya dibayar, yang belum punya SIM ya segera bikin SIM. Nah itu kalau untuk SIM itu 5 tahun sekali loh. Kalau ada uangnya kan bisa biar itu per tahun, kalau dia tapi per tahun banyaknya. Karena juga dilengkapi helm, ya udah kalau jalan-jalan gitu ya enak jadinya, enggak perlu takut-takut lagi buat pergi ke mana-mana itu. Juga mengalami yang namanya sakit mata ya, jadi kalau keluar itu jadi pakai helm full face terus. Kalau nggak pakai helm itu mata rasanya perih banget. Yang udah pakai helm aja ini udah perih banget. Nah, asap. Bahkan malah pun aku supervisor jadinya.
bilang saya habis dari samsat ya pengangkat, tapi katanya sih lurus di Sambas ya. Jadi hari ini saya ke Sambas lagi. Oke bro, ini lanjut perjalanan ke Sambas lagi habis dari pemangkat. Ya moga aja nanti ketemu samsat keliling ya. Main langsung nyebrang aja dalam belakang mobil.